kali ini mau nge-review skill yang bisa ngasih imun ke kita ya. Nanti gua liatin videonya. Ini nih videonya pas lawan Incipion. Nah, pas bersinar kayak gitu tuh, nyala badan kita, nyala tuh kita terasa imun. Kita coba lihat ya, kita tunggu lagi skillnya. Skillnya tuh kayak ngeluarin bola lah, kayak matahari gitu, bola matahari yang gede. Nah, pas itu kita dapat imun ya, imun 3 detik lumayan. Nah, mana nih, kita lihat sebenarnya enak dari atas tuh. Dari atas mana nih, belum keluar nih skillnya. Ah iya, ini guys tuh. Kita dapat imun nih selama 3 detik. Wah, pokoknya keren deh. Mobil sama Ilus kayaknya nggak jauh beda ya. Kayaknya sama aja skillnya. Paling bedanya di atribut ya. Atribut paling beda 10 ya. Kalau Ilus tuh 85 berapa ya, 80 deh ya, kalau gak salah. Pokoknya beda 10 deh sama Nobel. Soal tampilan ya beda-beda ya. Tapi sekarang kan bisa dirubah-rubah warna tuh, bisa berubah warna sesuka hati. Nah itu imun lagi tuh. Nah, ngeluarin bola matahari yang gede gitu. Pokoknya nggak nyesel lah gua beli build-nya, walaupun ya ngerogoh kocek juga, ngerogoh saku uang jajan. Terus enak juga yuk, tadi dibawa totem sama speed training ya, enak lah bakar-bakar pokoknya pakai pet ini ya. Nobel gue, Nobel Goldennya masih unyu ya, powernya masih 20k lah, 21. Skillbooknya belum diapa-apain ya, masih dikunci. Next dicolokin lah. Wah, ini sama pengguna api ya, jadi nggak tahu mana apinya Golden sama apinya si Incipion. Atau udara gue tinggal segini 7.800, 10.000 api lawan api. Cez, keren cez. Siapa nih yang menang? Kita tunggu lagi guys skillnya guys. Ayo keluarin. Wah, ini dia. Damn. Nah itu dia ya, lumayan lah. Suatu saat mungkin skill ini bisa ngebantu kita ya, mungkin pas musuh ngeulti, tapi kita pas juga pas imun ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe. Oke, bye bye.